أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، الحمد لله. Pada kesempatan siang hari ini ingin khatib mengingatkan diri khatib, kemudian mengajak para hadirin, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan arti takwa yang sungguh-sungguhnya, yaitu dengan cara melaksanakan apa yang Allah perintah dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang Allah larang, dengan cara mensyukuri nikmat-nikmat Allah dan tidak kufur terhadapnya, dengan cara mengingat Allah dan tidak melupakan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah sangat banyak memberikan kita nikmat, nikmat yang kita tidak akan pernah bisa menghitung jumlah secara detail, sehingga Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika kalian berusaha menghitung nikmat Allah pasti kalian tidak akan bisa menghitung dengan pasti. Allah mengatakan ahsa yuhsi ihsa, artinya menghitung dengan detail. Seperti halnya adanya sensus penduduk itu dengan menggunakan kalimat ahsa yuhsi ihsa'an. Jadi detail persis nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita tidak akan bisa pernah menghitung nikmat tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan banyak nikmat yang Allah berikan, kita tidak banyak kalimat yang kita sampaikan kepada Allah. Kalau kita satu masjid, satu lembaga, ada bantuan dari instalasi apa saja, maka kita akan membuat surat ucapan terima kasih. Nanti ada tim khusus yang mengedit ini sudah pas atau benar ucapan terima kasih. Kalau belum, dirubah. Itu berhubungan dengan manusia. Tapi dengan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ajarkan bagaimana kita berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang banyak yang Allah berikan, dan ucapan ini cocok sangat pas dengan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengajarkan alhamdulillah. Ucapan yang mudah, ma'asyiral muslimin. Tapi ingat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal. Nabi mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, "Wallahi inni la uhibbuk. Wallahi inni la uhibbuk." Demi Allah wahai Mu'adz bin Jabal, aku benar cinta kepadamu. Diulang lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mewasiatkan, "Usik. Aku wasiatkan kepadamu wahai Mu'adz bin Jabal, jangan pernah engkau tinggalkan dubur kulli salah, pada penghujung tiap salat,
Ini dubur kulli salah, ini bukan setelah salam baru kita ucapkan, tidak. Kalau bahasa Indonesia diartikan dubur itu adalah maaf, bagian belakang tubuh kita, artinya masih dalam satu tubuh, maka jangan pernah kau tinggalkan setiap akhir salat dengan mengucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Artinya, ya Allah bantu aku, tolong aku untuk mengingatmu, untuk berterima kasih kepadamu, dan untuk melakukan ibadah yang baik. Semua ini kita tahu, ma'asyiral muslimin. Selesai makan kita ucap alhamdulillah, kita tahu. Tapi seringkali lupa. Seringkali lupa. Setelah minum, kita tahu diucapkan, diperintahkan untuk mengucapkan alhamdulillah, tapi seringkali kita lupa. Maka Nabi ajarkan, ya Allah bantu aku agar selalu bisa bersyukur kepadamu ya Rab, beribadah yang baik kepadamu ya Rab, dan selalu ingat kepadamu ya Rab. Ma'asyiral muslim rahimakumullah, nikmat yang banyak. Ketika Harun ar-Rasyid, dia sebagai Amirul Mukminin atau khalifah atau dia raja, kemudian ketika akan minum air, gelas sudah dipersiapkan akan diminum oleh Khalifah Harun ar-Rasyid. Kemudian ada penasehat beliau mengatakan, wahai baginda, kalau saja Anda tidak bisa mendapatkan air minum, apa yang akan Anda lakukan? Harun ar-Rasyid mengatakan, aku akan kirim pasukanku untuk mentaklukkan satu tempat di sana ada air sehingga aku bisa minum air dari sana. Setelah itu dibiarkan minum. Selesai minum, habis air tersebut, kembali ulama ini bertanya kepada Harun ar-Rasyid, wahai baginda, air yang sudah Anda minum, kemudian setelah itu Allah tidak mengizinkan air tersebut keluar dari tubuh Anda, Anda tidak bisa buang air kecil, apa yang akan Anda lakukan? Apa kata Harun ar-Rasyid? Harun ar-Rasyid mengatakan, aku akan kerahkan kekayaan kerajaan ini untuk mendatangkan tabib yang bisa mengeluarkan air kencing dari tubuhku. Maka ulama ini mengatakan, kalau begitu wahai baginda, kekayaan Anda, maaf, dengan air kencing Anda harganya sama. Ma'asyurul muslimin, berapa banyak nikmat-nikmat Allah yang kita anggap sepele hanya karena kita melihat orang yang lebih kaya dari kita. Kita selalu melihat orang yang lebih dari kita. Kita jalan, alhamdulillah, kita melihat orang yang lebih kesih dari kita, kita sakit. Kita sholat, alhamdulillah bisa sujud, kemudian bisa mendengarkan kajian, hanya saja terkadang kesemutan. Kita lihat orang yang tidak bergerak pada waktu majelis ta'lim, kita iri, enak. Kita tidak pernah tahu apa yang sudah Allah ambil nikmat darinya, tapi kita selalu iri. Maka Nabi katakan, menasihatkan kepada kita, unzuru ila man huwa asfala minkum, lihat kepada orang yang lebih rendah, lebih susah, lebih tidak enak hidupnya dari kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan jangan sekali-kali mencoba melihat yang lebih enak. Fahuwa ajdar, karena yang demikian itu lebih pantas, lebih layak. Alla tazdaru ni'matallahi alaikum, supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kalimat alhamdulillah adalah kalimat yang Allah ajarkan kepada kita untuk mengucapkan setiap nikmat, bentuk terima kasih kita kepada Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sesungguhnya Allah sangat ridha kepada seorang hamba yang makan satu suap, dua suap, kemudian dia berhenti dan mengatakan alhamdulillah. Dan sungguh Allah ridha kepada seorang hamba yang minum seteguk, dua teguk, kemudian dia mengatakan
Alhamdulillah. Ini pekerjaan yang sifatnya otomatis. Kita makan, minum, kita ucapkan Alhamdulillah. Tapi kalau kita mengucapkan dari hati, maka Allah akan bantu mengampuni dosa-dosa kita yang lalu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat, wa ka'ayyin min dabba la yahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah katakan berapa banyak dari makhluk Allah yang mereka ini tidak memikul, tidak membawa rezekinya, tidak mengumpulkan rezekinya, tapi mereka tidak pernah mati kelaparan. Disebutkan dalam kitab Syarah Hadis Kursi, disebutkan bahwasanya seluruh makhluk Allah itu tidak ada yang mengumpulkan kekayaan mereka, tidak ada yang mengumpulkan rezeki mereka, kecuali tiga: manusia, tikus, dan kemudian semut. Itu yang sibuk untuk mengumpulkan rezeki. Sementara makhluk Allah yang lain, mereka tidak. Allah katakan la yahmilu rizqaha, mereka tidak membawa rezekinya. Mereka makan, selesai makan sudah. Kemudian setelah itu mereka bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslim rahimakumullah. Kita melihat makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan. Mereka Allah berikan ilham untuk selalu memuji Allah. Kemudian setelah itu Allah berikan rizki kepadanya, datang atau mereka mendatangi rizki Allah melalui insting mereka. Mereka tidak punya otak, tidak punya akal, tapi Allah memberikan insting supaya mereka bisa mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita belajar untuk meneliti rizki Allah yang Allah berikan kepada kita, dan mana yang tidak menjadi rizki kita. Ma'asyiral muslimin, terkadang kita bercanda dengan saudara kita, dengan adik kita, dengan kakak kita, ketika makanan akan dimakan. Ini makan satu piring roti atau buah, makan-makan terakhir akan dimakan, kemudian saudaranya datang usil mengambil, kemudian dimakan. Makanan yang sudah hampir masuk ternyata bukan rezeki kita, maka tidak Allah berikan kepada kita. Walaupun sudah sampai di mulut, bukan rezeki kita. Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Ma'asyiral muslimin, terkadang kita makan satu makanan yang enak, tidak tahu apa penyebabnya, ternyata tubuh kita tidak menerima, kita muntah. Bukan rezeki kita. Makan kita makan, selesai kita makan, ternyata merusak salah satu organ tubuh yang ada di dalam, sehingga orang tersebut sakit, ada luka. Kita perhatikan, luka ada darah, ada makhluk Allah yang makanannya darah. Ada nyamuk menghisap darah kita, atau lalat mengambil darah dari luka kita. Karena apa luka kita? Karena kita makan rezeki Allah, kemudian melukai ada yang pada tubuh kita sehingga mengeluarkan luka. Sehingga hewan-hewan yang memakan, menghisap darah, dia akan datang. Itu memang rezekinya, ma'asyiral muslimin. Kita melihat hewan yang luar biasa, buaya. Buaya ini makanannya besar, makanannya kuat, dan ditakuti oleh manusia. Begitu selesai makan kenyang, berjemur di tepi pantai atau di pinggiran laut atau di pinggiran rawa, kemudian dia buka mulutnya lebar. Setelah itu kita perhatikan, ada makhluk yang datang lemah, burung memakan jata untuk membersihkan apa yang ada di sekitaran gigi buaya. Rizkinya di sana. Dan subhanallah, ma'asyiral muslimin, begitu ada orang yang akan menangkap buaya tersebut, buaya tidak tahu, kecuali burung-burung tadi bersuara ramai terbang
sehingga buayanya masuk ke dalam air kembali. Ma'asyiral muslimin, semua ini tidak ada yang kebetulan. Semua adalah aturan Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan kita bagaimana kita untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kita sangat banyak. Dari tubuh kita, dari fisik kita. Ada satu orang di Timur Tengah sakit. Sakitnya ini adalah dia tidak bisa buang air kecil. Sampai dibuatkan saluran. Tidak bisa, tidak berhasil. Sampai 3 kali, 4 kali. Begitu berhasil. Dan sebelum itu, setiap sakit mau kencing tidak bisa, anaknya datang digigit tangan anaknya. Karena sakitnya tidak bisa buang air kecil. Begitu selesai operasi berhasil, hamba ini mengatakan, Allahumma lakal hamdu hamdan la hududa laha. Ya Allah, bagimu segala puji, pujian yang tidak ada batas. Ini baru bisa buang air kecil. Kalau kita sampaikan tadi tentang Harun al-Rashid, maka kita bayangkan kalau Allah mengizinkan kita untuk menghirup oksigen, tapi Allah tidak mengizinkan kita untuk mengeluarkan karbon dioksida, apa yang terjadi pada kita? Kalau tidak bisa makan, kita bisa bertahan sehari, 2 hari, tapi tidak bisa mengeluarkan hasil oksigen yang sudah kita hirup, kemudian kita keluarkan. Allah larang kita dalam waktu 1 jam, terlalu lama. 1 menit saja sudah kita kesibukan. Kalau kita sesak, bisa kekurangan oksigen, bisa datang ke rumah sakit untuk diberikan oksigen sampai sempurna kebutuhan tubuh. Setelah itu kita bisa pulang. Tapi kebalikannya, kalau kita tidak bisa mengeluarkan karbon dioksida, apa yang terjadi pada kita? Ma'asyiral muslimin, ringan bagi Allah. Dan kita banyak menyepelekan hal-hal ini sehingga kita lupa bersyukur kepada Allah. Ini adalah sangat mahal. Sehat itu adalah perkara yang mahal. Tidak bisa diganti dengan apapun. Kalau kita melihat Harun al-Rashid, tidak bisa buang air kecil, semua kekayaannya dikerahkan untuk mencari tabib. Yang penting air kencing bisa keluar. Bagaimana dengan nikmat yang lain? Masih banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita dari duduk bisa berdiri. Tidak ada konslet karena kita buatan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita sempurna dengan adanya 360 ruas dan berapa syaraf, berapa urat kecil di mata kita. Kalau buatan manusia sebentar sudah konslet, terlalu panas, overhead dan seterusnya, tapi buatan Allah Subhanahu wa taala sekian lama Allah berikan kepada kita nikmat. Allah hanya katakan wa man nu'ammirhu nunaqqisuhu fil khalq, dan yang kami panjangkan umurnya kami kurangi ciptaannya. Tidak dihabiskan langsung sama Allah. Hanya mungkin tidak bisa makan enak, hanya mungkin tidak bisa duduk lama, hanya mungkin tidak bisa melihat sesuatu tajam seperti pada waktu dulu karena usia ditambah, rambut menjadi putih. Dan kemudian itu adalah bukti ketaatan kita kepada Allah dan keislaman kita kepada Allah sampai rambut kita menjadi putih dan akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu disemir hitam. Biarkan putih, bukti alhamdulillah kita Islam, beribadah kepada Allah sampai rambut kita menjadi putih, bukti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, mengajarkan kepada kita bagaimana kita bersyukur kepada Allah atas nikmat. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan kepada saudara kita yang sakit, memberikan kesehatan kepada saudara kita yang sakit, memberikan keselamatan kepada saudara kita yang sedang safar, dan memberikan rahmat kepada saudara kita yang meninggal. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim: Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, innallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala: Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم تقبل شهداء فلسطين. اللهم اشف مرضاهم. اللهم اشف جرحاهم. اللهم أعد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم يا رحمن يا رحيم رحمتك أوسع من ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة المسلمين. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح نساء المسلمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم. ولذكر الله أكبر وأقيم الصلاة.